pesanan dan denda sejumlah 5 juta rupiah. 200 burung lima lutut dan burung-burung lainnya yang menjadi barang bukti dalam perkara aku yang sudah dipertimbangkan sebelumnya agar dikembalikan kepada konservasi sumber daya alam untuk selanjutnya dilepasliarkan ke alam habitatnya di hutan burung sehat dan sifat-sifatnya masih liar, istilahnya kalau masih sanggup untuk dilepaskan ke habitatnya, kita akan rilis ke habitat alaminya. Itu cendrawasih dan itu dulu adalah hasil kerjasama dengan karantina juga tertangkap di Kuala Namu. Ini sudah kami surat ke Jakarta, barangkali nanti ini untuk translokasi hasil tangkapan ini mungkin akan bersama-sama dengan cendrawasih juga kami bawa sekali pengangkutan nanti ke Indonesia Timur, mungkin cendrawasih ke Bogor diteruskan. Yang mulai ini nanti ke Maluku. Dan ini sudah kami laporkan kepada Dirjen KSDAE di Jakarta. Petunjuknya adalah supaya satwa secepatnya bisa kita rilis ke habitat aslinya. Karena memang kondisinya semua dalam kondisi sehat. Tanpa mengurangi proses penyidikan ke depannya.